Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang pemuda pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Julaibib. Julaibib sidang jemaah yang dirahmati Allah adalah seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Dia tidak memiliki harta, tidak memiliki rumah, tidak memiliki pangkat, tidak memiliki wajah yang bagus, tidak memiliki pakaian yang indah. Seorang pemuda miskin, tetapi dalam kekurangan harta fisiknya, Julaibib adalah seorang pemuda yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dibuktikan tidak ada peperangan yang dilewati oleh Julaibib, dan dia setia serta istiqamah dalam menjalankan amal ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, Julaibib, seorang pemuda yang penuh dengan kekurangan, merupakan salah satu yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya, "Habibi, kekasihku adalah Julaibib." Masyarakat Madinah pada saat itu mendengar nama Julaibib, dianggapnya seorang pemuda yang penuh dengan kekurangan, yang tidak bisa diandalkan dalam segala hal. Sehingga dalam suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Julaibib, "Ya Julaibib, ala tatazawwaj? Apakah engkau tidak menikah ya Julaibib?" Julaibib dengan perasaan pesimisnya mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang mau menikahkan putrinya dengan saya, Julaibib?" Julaibib merasa tahu diri, rupanya buruk, hartanya miskin, dan bahkan rumah tempat tinggalnya pun tidak dimilikinya. Dengan perasaan pesimis, dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang mau menikahkan putrinya dengan saya, Julaibib, pemuda yang penuh kekurangan ini?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Julaibib, "Kalau begitu hai Julaibib, silakan engkau mengunjungi rumah si fulan kaum Ansar dan sampaikan kepada penghuni rumah itu kalau engkau adalah utusanku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminang putri mereka untuk menjadi istrimu." Mendengar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Julaibib langsung menuju rumah yang dituju oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di rumah kaum Ansar, Julaibib mengucapkan salam, lalu dibukakanlah pintu oleh penghuni rumah. Seraya bertanya, "Apa gerangan hai Julaibib, engkau mengunjungi rumah kami?" Lalu Julaibib berbicara dengan penghuni rumah tersebut, yaitu bapak daripada putrinya. "Wahai fulan, saya ini diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminang putri kalian." Lalu sang bapak dengan terkejutnya mengatakan kepada Julaibib, "Hai Julaibib, engkau keadaannya kekurangan luar biasa. Bagaimana mungkin saya menikahkan putriku denganmu dengan keadaan kekuranganmu yang sedemikian rupa, hai Julaibib? Tidak mungkin, hai Julaibib." Mendengar percakapan suaminya dengan Julaibib, sang ibu keluar. Seraya bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, apa yang dikehendaki oleh Julaibib?" Lalu sang bapak mengatakan kepada istrinya, "Ini Julaibib datang untuk meminang putri kita. Bukankah engkau mengenal Julaibib, seorang pemuda yang tidak memiliki apa-apa, pemuda yang penuh kekurangan? Bagaimana kalau putri kita nikahkan dengan Julaibib? Apa jadinya kehidupan mereka?" Lalu sang ibu mengatakan, "Wahai Julaibib, tidak mungkin kami menikahkan putri kami dengan dirimu, hai Julaibib." Ketika mendengar percakapan bapak ibu dengan Julaibib, tiba-tiba terdengarlah percakapan mereka oleh putri yang diinginkan oleh Rasulullah agar menjadi istri Julaibib. Sang putri keluar dan berkata kepada ayah dan ibunya, "Wahai
kedua orang tuaku. Apakah kalian menolak pinangan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, saya menerima Julaibib dengan segala kekurangannya karena dia adalah utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminang diriku. Mendengar ucapan putrinya, kedua orang tua ini, bapak dan ibu, merelakan anaknya menikah dengan Julaibib meskipun dengan perasaan dan hati yang begitu berat. Namun apa yang terjadi setelah itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika pernikahan Julaibib dengan istrinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan rezeki dan kehidupan keluarga Julaibib bersama istrinya. Namun ketika malam pengantin, di malam pertama Julaibib bersama istrinya, dan dalam riwayat tersebut disebutkan istri Julaibib termasuk wanita ataupun anak gadis yang paling cantik di kota Madinah pada saat itu, sementara Julaibib adalah seorang lelaki jomblo yang paling miskin, yang paling buruk rupanya. Namun karena ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang perempuan menerima pinangan Julaibib. Ketika di malam pertama, di malam pengantin, sebelum Julaibib menyentuh istrinya sebagaimana layaknya pengantin baru, tiba-tiba terdengar panggilan dari luar rumah mereka, yaitu panggilan untuk keluar bertempur di medan jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar panggilan jihad, Julaibib adalah seorang lelaki yang betul-betul setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggalkan istrinya di malam pertama yang seharusnya ditunggu-tunggu oleh seluruh lelaki ataupun pemuda. Tapi Julaibib kesetiaannya meninggalkan kenikmatan malam pertama bersama istrinya, dia menyahuti panggilan jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa hendak dikata, ketika pertempuran terjadi, ternyata Julaibib mendapatkan pahala mati syahid di medan tempur. Ketika peperangan reda, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeliling medan perang untuk mencari pasukan-pasukan kaum muslimin yang menjadi korban dalam peperangan tersebut. Namun setelah mereka melihat ada beberapa sahabat yang sudah mati syahid, mereka lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam laporan mereka tidak menyebut nama Julaibib. Lalu Rasulullah mengatakan, "Wahai kalian semuanya, saya ingin tahu di mana posisi kekasihku Julaibib. Coba kalian lihat, cari di mana Julaibib." Kemudian para sahabat kembali mencari, dan ternyata Julaibib sudah mati syahid di medan perang, dan di sekelilingnya ada kaum kafir 7 orang yang dibunuh oleh Julaibib. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil jasad Julaibib lalu memangkunya seraya beliau berkata, "Ya Julaibib, anta minni wa ana minka. Saya darimu dan kamu dariku, hai Julaibib." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tahu enggak kalian apa yang terjadi dengan jasad Julaibib ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya melihat para bidadari-bidadari surga tersenyum melihat jasad Julaibib yang menemukan mati syahid di medan perang ini." Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah Julaibib di akhir zaman ini? Adakah pemuda-pemuda kita yang berkarakter Julaibib? Justru sangat ironi kita melihat para generasi kita sekarang ini, dalam apa yang dimilikinya, dalam kelebihannya, bukan dalam kekurangannya, dalam kelebihan hartanya, kelebihan finansialnya, tapi justru waktu yang dihabiskan bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.